lagi di channel Wonder Sally. Pengen tahu caranya dapat diskon hampir 50% kayak saya tadi? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, pertama-tama saya mau cerita dulu nih. Di Australia itu ada dua supermarket utama. Satu namanya Woolworth atau Woolies, satu lagi namanya Coles. Jadi dua supermarket ini most likely ada di setiap kota di Australia. Nah, setahu saya, Woolies itu lebih banyak tokonya daripada Coles. Jadi kadang di satu tempat ada satu Woolies besar, ada satu Woolies kecil, dan hanya ada satu Coles. Nah, satu lagi ada namanya Aldi. Aldi ini agak beda dari Woolies dan Coles karena di Aldi mereka menjual produk merek sendiri. Jarang ketemu barang-barang yang ada di Coles atau Woolies itu ada di Aldi. Tapi kebanyakan harga barang-barang yang ada di Aldi itu lebih murah daripada Coles dan Woolies. Jadi gimana cara hemat belanja di supermarket di Australia, entah di Woolies atau di Coles? Cara pertama adalah gabung dengan kartu member mereka. Kartu Woolies, namanya Woolworth Reward Card. Seperti ini di belakangnya. Dan Coles itu namanya Flybuys. Nah, dari kedua kartu ini masing-masing kalau belanja di Woolies atau di Coles, kita bisa dapat poin. Terus setiap barang yang pernah kita beli, kalau kita scan kartu kita ini, otomatis mereka merecord sejarah atau history belanja kita. Jadi misalkan kalau mereka ada diskon barang yang pernah kita beli, kita akan dapat email dari mereka. Dari kedua member card ini, kita bisa ngumpulin poin dengan belanja di toko mereka. Dan setelah poin terkumpul lumayan banyak, kita bisa tukar dengan belanja gratis. Cara kedua adalah cari tahu toko mana yang lagi diskon. Misalnya kamu mau beli yogurt. Nah, kadang yogurt tertentu di Woolies lagi diskon, di Coles nggak lagi diskon. Tapi keseringan barang tersebut di Coles akan diskon minggu kemudian. Di kedua toko tersebut, mereka biasanya mulai diskon baru setiap hari Rebo. Jadi kamu bisa juga lihat katalog-katalog mereka online dari aplikasi mereka atau dari website mereka. Oke, mari kita bandingin harga-harga di Woolies sama di Coles. Saya sudah buka website Coles sama Woolies. Dan saya udah bikin shopping list di sini. Barang yang sama, nanti kita bandingin harganya yang mana lagi diskon ya. Oke, contoh coffee bean. Saya copy paste aja. Biasanya merek grinder. Oke, di Woolies diskon $7. Di Coles juga diskon $7. Oke. Kita tik yang lagi diskon ya, dua-duanya. Sekarang kita coba Magnum Ice Cream. Oke, saya mau lihat yang ini. Nah, di Woolies lagi diskon $2.50. Di Coles nggak diskon. Berarti ini mana dia? Di Woolies. Next. Nah, di Woolies diskon, dia jadi $5, tadinya $7, diskon $2, sedangkan di Coles, dia masih $7. Jadi, Gippsland ini di Coles yang diskon, di Woolies diskon, di Coles nggak diskon. Tadi saya beli kaos kaki merek Bond, terus saya beli di Woolies. Nah, saya beli ini setengah harga $7. Nah, ini no discount.
Jadi bone socks itu ditulis. Sekarang kita cek cold laundry powder. Oke, kita cek yang ini ya, 2 kilo. $17.50 di Kohl's, di Woolies half price $8.75. So, nah dari ini kita nggak jadi ya, udah ada tadi. Nah dari list ini kita tahu di mana yang lagi diskon. Jadi belanjanya ke Woolies seperti saya tadi. Nah sekarang cara ketiga ini gampang banget. Jadi Kohl's dan Woolies, mereka punya barang-barang tertentu yang brand mereka sendiri. Dan biasanya brand mereka itu lebih murah dari brand-brand lain yang mereka jual di sana. Kita lihat contohnya ya. Oke, kita cari contoh dari Kohl's aja ya. Contohnya adalah Jasmine Rice 5 kilo. Nah, kita bisa lihat perbandingan harga. Merek Sunrise $20 5 kilos. Merek Kohl's $12.50 5 kilos. Contoh lain, misalnya minyak goreng. Nah, ini semua merek Kohl's. Kita bandingin yang 750 mili. Kohl's $2.25, merek lain $3.80. Oke, kamu sudah tahu 3 cara untuk belanja hemat di Kohl's atau Woolies di Australia. Nah, cara berikutnya adalah kalau di tempat kamu cuma ada Kohl's atau Woolies, either one, kamu bisa belanja barang yang lagi discount dan yang tahan lama dengan jumlah yang banyak dan stok sampai diskon di periode berikutnya. Dan cara hemat terakhir adalah bawa shopping bag sendiri. Jadi kalau kamu bawa shopping bag sendiri, kamu nggak perlu bayar 15 sen untuk beli shopping bag. Dan juga kamu sayang lingkungan dengan tidak membeli shopping bag dari Kohl's setiap kamu belanja. So, itu tadi 5 cara hemat berbelanja di supermarket di Australia. Semoga video ini berguna untuk kalian yang mau datang ke sini dalam rangka entah belajar, working holiday visa, atau mau bekerja, atau yang udah ada di sini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi kalau saya upload video lagi. Terima kasih.